بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أجازبوها نصيحة برهارقة yang disampaikan oleh salah seorang sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ammar bin Yasir. Siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan "Kafa bil maut wa 'idha". Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Wa bil Dan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Cukuplah perasaan yakin sebagai apa? Kekayaan. Wa bil ibadati syughla. Dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Berapa nasihatnya? Apa yang pertama? Cukuplah kematian sebagai nasihat. Yang kedua, cukuplah yakin sebagai kekayaan. Yang ketiga, cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Yang pertama, kafa bil mauti wa idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat itu tidak harus masuk ke telinga. Tapi juga bisa masuk lewat mata. Nasihat itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kadang-kadang kita itu menganggap nasihat itu hanya sesuatu yang tertulis, dan kita melupakan nasihat-nasihat yang terlihat. Coba perhatikan, berapa kali kita mendengar ada orang mati, berapa kali? Nah, setiap saat kita selalu mendengar ada orang mati ada orang mati ada orang mati bahkan bukan hanya mendengar bahkan kita menyolati terus mengantar sampai ke kuburan setelah itu setelah itu biasa lagi Antum perhatikan nggak kalau ada orang meninggal berbondong-bondong kepada kekuburan ke, 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 ke menjelang zuhur nanti pas zuhur jamaahnya tambah nggak sama aja bahkan mungkin sebagian ah baru ngantar jenazah capek berarti kematian itu tidak dijadikan sebagai nasihat apalagi kematian-kematian yang sifatnya mendadak tidak pernah di prediksikan kalau orang sudah sakit gitu kan mungkin kan ya yes, wajar lah udah siap-siap gitu kan tapi kalau misalnya orang sehat walafiat, ujuk-ujuk meninggal dunia coba gimana dia belum sempat ngapa-ngapain nah, kalau orang yang berpikir bisnis bisnisnya belum sempat di setting siapa yang bakalan menggantikan siapa yang bakalan ngurusi mungkin atau tidak orang lagi bisnis di tengah-tengah puncaknya ujuk-ujuk masih mungkin sangat mungkin ya iya kalau misalnya dia ini sudah e, lumayan banyak apanya amalnya kan ada orang e, ente enggak sedekah nantilah ini e, insya Allah saya pengen sedekah dengan nominal yang lebih besar. Kalau sekarang sedekahnya anak kayaknya nggak banyak sedekahnya. Terus kapan? Ya nanti kalau sudah buka toko yang kedua. Kalau sudah buka toko yang kedua, insya Allah keuntungannya lebih besar. Nanti anak sedekahnya lebih besar. Begitu buka toko yang kedua, Nanti nggak sedekah? Nantilah. Kalau sekarang masih belum banyak lah. Nanti nunggu buka toko ketiga, sampai toko ke sembilan. Ini enggak benar nih, enggak sedekah nih. Entarlah biar genap sepuluh. Belum buka toko ke sepuluh. Mati duluan. Ya. Sehingga kematian itu cukup untuk dijadikan sebagai nasihat. Ketika kita melihat ada orang bahkan mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian kita melihat orang tersebut dimasukkan ke dalam liang kubur, kemudian ditutup dengan tanah, lalu nggak bisa ngapa-ngapain di dalam kuburan, nggak bisa lagi menambah amalan sedikit apapun. Jangankan sholat, mengucapkan subhanallah sekali saja nggak mungkin. Mengucapkan alhamdulillah sekali saja nggak mungkin. Mengucapkan astagfirullah sekali saja nggak mungkin. Kenapa? Karena waktu beramal dia sudah habis. Nah, kita ini yang masih hidup, seharusnya mengambil pelajaran dari kematian-kematian itu. Jangan sampai kita, termasuk orang-orang yang begitu meninggal dunia, baru kenapa saya nggak tasbih, kenapa saya nggak berbanyak takbir, kenapa saya nggak berbanyak istighfar. Sekarang ini kesempatan emas buat kita untuk memperbanyak amal sebelum kematian itu datang menjemput. Ini nasihat yang pertama: kafabil mauti wa idha. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Yang kedua apa tadi? Kafa bil yakini ghina. Cukup perasaan yakin itu sebagai kekayaan. Yakin tentang apa? Yakin tentang apa? yakin bahwa rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah azza wa Jalla. إلا tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi melainkan sudah ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa taala yakin Yakin? Yakin? Kenapa masih galau dengan esok? Panjenengan kadang-kadang masih bingung gak? Aduh besok gimana ya kalau anak-anak gini sekolah SPP belum ada. Oh ya gimana ya kalau nanti anak lahiran biaya untuk bersalinnya kalau seandainya sesar gimana? Pernah kayak gitu? Pernah? Berarti belum yakin dong. Katanya tadi yakin, yakin, yakin. Nembek rumah. Kita ini rizkinya sudah ditanggung sama Allah. Rizki. Ketika Allah menggunakan kata rizki, apakah cuma makan? Ya enggak lah. Wa ma fil illa rizkuha. Allah kan menggunakan kata rizki bukan makannya, bukan minumnya, rizkinya. Berarti mencakup seluruhnya. Pulsa? Iya. Seluruh rizki yang kita butuhkan itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak yakin? Yang nanggung siapa? Allah itu siapa? Al-Ghani. Yang Maha Kaya. Allah itu siapa? Rabbul Alamin yang punya alam semesta. Kenapa kita nggak yakin? Kafabil yakinin ghina. Perasaan yakin itu sudah cukup untuk menjadi kekayaan buat kita semua. Terus nggak kerja? Terus nggak kerja? Gak kerja? Kerja, justru kerja itu bagian dari keyakinan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Ya. Anda yakin Ustaz, Anda bakalan punya anak. Terus? Ya yakin aja Ustaz. <tuh> Terus enggak nikah? Ya pokoknya yakin aja Ustaz. <tuh> enggak. Ya tetap harus melakukan sebab. Ya sebabnya uh, punya anak adalah nikah. Tapi belum tentu orang yang menikah punya anak. Sebabnya apa tadi? Sebabnya rizki adalah bekerja. Tapi belum tentu orang bekerja dapat rizki yang banyak. Belum tentu. Ustaz kalau saya sudah bekerja, Ustaz. Kemudian ternyata nggak dapat rizki. Akhirnya nggak bisa makan terus mati. Gimana Ustadz? Ya memang jatahnya udah habis. Simple toh? Simple nggak? Simple. Kalau jatah rizki kita ini sudah habis, ya mati. Kalau belum mati, belum habis. Kalau mati, sudah habis. Simple. Kenapa sesuatu yang simple dibikin susah? Ya. Tapi lagi-lagi harus kerja ya. ya nanti apa nggak kerja Ust, saya yakin Ust. jangan tetap kerja kerja tapi yakin kepada Allah Jalla. bahwa rezeki kita sudah ditanggung sama Allah makanya nggak ada alasan, enggak ada alasan lagi untuk takut punya untuk takut punya anak banyak nggak ada alasan untuk takut punya anak banyak karena anak-anak yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita miliki itu semuanya juga sudah ditanggung rezekinya oleh Allah azza wa jalla tapi tetap pakai tetap pakai aturan bukan setahun, 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 setahun ya. ditanya istrinya kenapa enggak puasa hari eh, tahun ini lagi hamil Tahun depan kenapa nggak puasa? Lagi menyusui. Tahun depannya kenapa nggak puasa? Hamil lagi. <gifat> Kapan puasa aja kasih ya. Kasihan. Mumpung Ustaz. <gifat> ya. Kira-kira berapa jaraknya? Ya tiga tahun. Tiga tahun itu buat apa? Buat menyusui dua tahun. Haulaini ini Terus satu tahun buat? Ambil lagi ya tiga tahun ideal. Kalau empat tahun enggak apa apa. Lima tahun ya enggak apa apa. <laughs> Kalau memang dikasihnya setelah lima tahun Enggak apa apa. Ya pokoknya tetap tetap usaha gitu loh. Tetap berusaha sesuai dengan aturan. Ini nasihat yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Kafabil ibadati sholat Cukuplah ibadah itu sebagai sebuah kesibukan. Pernah nggak antum ketemu sama orang? Aduh bingung deh mau ngapain. Pernah? Seri. Para pengang? Pengangguran. Wallahi kita heran dengan orang seperti itu. Bingung mau ngapain. Ya Allah. Emang hari ini ente sudah ngatamin Quran berapa kali? Ya. Kok bingung mau ngapain itu gimana? Ibadah yang Allah syariatkan sedikit apa banyak? Banyak sekali. Saya sering sampaikan ada orang bingung kenapa ya saya kok nggak bisa tidur ya. Balik kanan, balik, kiri, terlentang, terus apa? Tengkur, bingung mau ngapain, nggak bisa bisa tidur, subhanallah. Ini sudah baca zikir sebelum tidur atau belum? Ya. Yeah. Belum. Mau baca bismika Allahumma amutu aja enggak baca. Gimana ente bisa tidur? Coba ente baca seluruh bacaan-bacaan yang disyariatkan Nabi sebelum tidur. Mulai dari ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Al diulangi sampai berapa kali? Tiga kali. Saya itu baca subhanallah. 33. Baca Alhamdulillah tiga puluh tiga baca Allahu akbar tiga puluh empat setelah itu baca surat Anu baca surat Anu kira-kira belum selesai udah tidur ibadah itu banyak banget ya dzikir pagi dzikir petang ya. salat fardu, salat sunnah ada salat sunnah yang sudah ditetapkan waktu-waktunya ada salat sunnah yang sifatnya apa Mutlak, ada sholat setiap wudhu, sholat setiap wudhu, sholat. Banyak di antara kita sudah tahu itu, tapi belum mempraktekannya. Yeah. Setiap batal wudhu sholat, batal wudhu sholat, seperti yang dilakukan oleh Bilal, dan di Amini, dan diakui diterima oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW dilegalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bihima dengan dua amalan itulah engkau bisa berjalan di depanku di mana di surga yaitu dengan azan habis azan salat terus dengan setiap batal wudhu salat itu coba banyak sekali ibadah yang belum kita kerjakan sehingga aneh bin ajaib kalau ada orang bingung mau ngapain mau ngapain? Ya jawabannya mau ibadah. Ya, ambil Quran, zikir, ya. Sedekah, ya. Birrul walidain. Ah, keliru juga orang yang menganggap ibadah itu hanya di masjid. Mendidik anak ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Bantuin orang tua ibadah bukan? Ibadah. Berbuat baik kepada tetangga ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi ibadah itu jangan disempitkan hanya melakukan aktivitas di mana? Di masjid. Tiga nasihat yang disampaikan oleh Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu Apa yang pertama? Cukuplah kematian sebagai nasihat. Yang kedua? Cukuplah perasaan yakin sebagai kekayaan. Yang ketiga? Cukuplah ibadah sebagai kesibukan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat tersebut wallahu taala a'lamu bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh